Presiden ke-6 Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono enggan menanggapi proyek Wisma Atlet di Hambalang. SB menilai proyek Wisma Atlet sudah jelas dan tidak ada masalah lagi. Kita berada di penghujung. Pernyataan SB itu disampaikan menanggapi kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek Wisma Atlet di Hambalang, Bogor. Banyak kalangan menilai kunjungan Jokowi itu sebagai sindiran bagi SBY. Apa yang kami bisa main bola lagi agar Indonesia tidak dilarang main. Proyek Wisma Atlet Hambalang tidak dilanjutkan karena terkait kasus korupsi Nazarudin yang saat itu menjadi bendahara Partai Demokrat. Tolong semuanya mundur. Mundur, sampai mentok ya. Mas, kan dibilang mundur. Pak, sebenarnya soal Hambalang ya? Jangan. Hambalang udah jelas, nggak ada apa-apa.